Meramaikan hari jadi Desa Purwodadi ke-31, para kaum perempuan melakukan kegiatan lomba senam kreasi. Acara ini melibatkan 14 kelompok perempuan di wilayah sekecamatan Maliku. Inilah ajang kreasi bagi warga Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat. Senam kreasi yang digelar dalam rangka turut meramaikan hari jadi Desa Purwodadi ke-31. Terdapat 14 kelompok masyarakat yang ikut mengikuti lomba senam kreasi, sebagaimana mereka adalah datang dari seluruh wilayah Kecamatan Maliku. Endalia, yang juga ketua TPPKK Desa Purwodadi, mengatakan bahwa lomba senam kreasi ini dilaksanakan dalam memeriahkan hari jadi Desa Purwodadi dengan juri dari Kabupaten Pulang Pisau. Disebutkan bahwa 14 kelompok perempuan ini banyak berasal dari Desa Purwodadi, namun ada juga kelompok dari wilayah desa lain yang semuanya adalah bentuk partisipasi guna meramaikan hari jadi desa. Dalam rangka memeriahkan Desa Purwodadi, kami ibu-ibu dan para pemuda Desa Purwodadi berpartisipasi juga mengundang dari desa-desa lain sekecamatan Maliku untuk turut serta aktif memeriahkan hari ulang tahun Desa Purwodadi. Pesertanya ada 14 tim dari tiap-tiap desa mengirimkan maksimal 2 tim. Pemenang dari lomba senam kreasi ini juga mendapatkan penghargaan serta hadiah, sebagaimana penyerahnya langsung diserahkan Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang saat puncak perayaan hari jadi desa. Dari Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.